Raffi Ahmad nyanyi lagu Ayu Ting Ting depan Nagita, reaksinya pun disorot. Berita seleb terkini, Raffi Ahmad menyanyikan lagu Ayu Ting Ting hingga reaksi Nagita Slavina pun menjadi sorotan netizen. Dalam sebuah acara Tribunus, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Anwar PAB, dan Deddy Cagur sedang berbincang sembari menemani Melly Goeslaw membuat sambal. Sambalado, enak nih, yang kita tunggu nih, kayaknya enak nih, ujar suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Dipuji suami Nagita Slavina, Melly Goeslaw pun justru menggodanya. Ia berpura-pura tidak mengetahui siapa yang baru saja memuji sambal buatannya. Kayaknya ada yang ngomong deh, ujar Melly Goeslaw yang langsung membuat Raffi Ahmad tertawa. Ayah dua anak ini kemudian mengungkapkan maksud perkataannya. Bukan teh, itu kan pedas, terasa panas, ujar Raffi. Menantu Rita Amelia itu pun langsung menyanyikan sepenggal lagu Ayu Ting Ting yang berjudul Sado. Terasa pedas, terasa panas, nyanyi Raffi Ahmad. Rupanya Tribunus tingkah Raffi membuat Nagita Slavina meradang. Ia bahkan sampai mengancam akan melempar sebuah sendok di dekatnya jika sang suami masih tetap bertingkah demikian. Ngomong lagi cepetan, ujar Nagita Slavina sambil bersiap melempar sendok di tangannya. Namun Raffi Ahmad pun hanya tertawa cengengesan Tribuners.